iBiaya atau Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia merupakan antara usaha KPKP melalui program pemilikan kediaman atau HOP bagi membantu urusan pembelian rumah mampu milik bagi kumpulan yang berpendapatan rendah dan sederhana, terutamanya M40 dan B40. Ia selari dengan hasrat kerajaan dalam memastikan matlamat satu keluarga, satu rumah dapat dicapai. Terdapat tiga skim pembiayaan yang ditawarkan. Skim Jaminan Kredit Perumahan atau SJKP, Skim Rumah Pertamaku SRP dan Skim Rent to Own Prima. Mari Syirah kongsikan syarat, kriteria dan carta alir permohonan bagi setiap satu skim ini. Skim Jaminan Kredit Perumahan atau SJKP merupakan skim yang membantu pembeli rumah pertama daripada golongan yang tidak berpendapatan tetap untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Syarat dan kriteria bagi skim ini, warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas, pembiayaan adalah untuk pembelian kali pertama bagi kategori kos rendah atau sederhana atau mampu milik. Terbuka untuk rumah kediaman baharu atau rumah sedia ada atau rumah lelongan. Jumlah bayaran balik ke semua pinjaman pemohon tidak melebihi 65% pendapatan kasar bulanan. Tiada rekod tertunggak sikris melebihi 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini dan tiada lain-lain rekod kredit yang negatif dalam tempoh 24 bulan. Bagi proses atau carta alir permohonan pula, kenal pasti kediaman idaman. Mohon dan serahkan dokumen kepada institusi kewangan yang terlibat. Institusi kewangan akan menilai, menyemak dan menghantar permohonan kepada SJKP bagi jaminan pembiayaan. SJKP kemudiannya akan semak dan keluarkan jaminan pembiayaan kepada institusi kewangan. Institusi kewangan akan mengemukakan surat tawaran kepada anda sekiranya berjaya mendapatkan jaminan pembiayaan daripada SJKP. Selepas anda menerima surat tawaran, institusi kewangan akan mengeluarkan pembiayaan dan kini rumah idaman menjadi milik anda. Skim kedua, Skim Rumah Pertamaku SRP. Skim ini untuk membantu pembeli rumah pertama memiliki sebuah rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan. Syarat dan kriterianya ialah, warga negara Malaysia, pembeli rumah pertama, individu bergaji atau bekerja sendiri, pemohon individu atau bersama. Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM10,000 Malaysia, tiada rekod pembiayaan terjejas dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Pembiayaan adalah sehingga 110%. Bagi proses skim ini pula, pilih rumah idaman dan dapatkan dokumen berkaitan seperti draf perjanjian jual-beli, resip bayaran, tempahan dan lain-lain. Semak kelayakan anda melalui laman web SRP. Sediakan dokumen sokongan pendapatan seperti slip gaji, penyata pendapatan, penyata bank, penyata KWSP dan lain-lain. Hantar permohonan pembiayaan perumahan di cawangan institusi kewangan yang mengambil bahagian. Skim ketiga, Skim Rent to Own Prima. Skim ini berkonsepkan sewa beli untuk memberi peluang kepada rakyat untuk memiliki rumah idaman. Syarat dan kriteria permohonan bagi skim ini, warga negara Malaysia berumur antara 21 hingga 70 tahun, pendapatan isi rumah antara RM2,500 Malaysia hingga RM15,000 Malaysia sebulan dan pembeli rumah pertama atau kedua sahaja. Proses bagi skim Rent to Own adalah secara atas talian. Buka akaun dan daftar di www.prima.my. Pilih unit sedia ada dan offer to purchase akan dikeluarkan. Mohon skim ini bersama Maybank melalui www.maybanktoown.com. Maybank akan hubungi anda untuk semakkan dan proses permohonan. Maybank akan mengeluarkan email keputusan permohonan. Perjanjian berkaitan mula disediakan untuk ditandatangani. Terdapat dua perjanjian perlu ditandatangani, iaitu perjanjian jual-beli atau SPA di antara anda dan Prima dan perjanjian pembiayaan di antara anda dan Maybank. Dan akhir sekali, anda menerima kunci rumah daripada Prima. Untuk maklumat lanjut, layari www.hope.kpkt.gov.my. Semoga impian setiap keluarga Malaysia untuk memiliki satu rumah tercapai.